Ketemu sama saya lagi di Ihsan Channel. Kali ini saya akan mereview sesuai dengan judul, yaitu casing Xiaomi Note 4X yang mantap bisa menyala. Ini dia. Ini gambarnya lumayan menarik ya, geng. Saya ini beli di BEC Bandung Electronic Center. Harganya lumayan terjangkau, geng. Jadi ini kalau di in the dark, gambar ini bisa menyala ya. Jadi ada lampunya, bisa menyala. Coba kita buka, geng. Di sini, geng. Buka, geng. Geng, jangan tunggu lama-lama. Amazing. Ini lihat, geng. Mantap. Tuh gambarnya singa. Gambarnya macam-macam ya, geng. Banyak jenisnya. Ada gambar beruang, ada gambar serigala, ada gambar singa, macam-macam, geng. Nah, ini kalau kita pegang nggak terlalu licin ya. Jadi aman lah buat dipegang, jadi enak untuk dipegang. Nah, ini, geng, casingnya, geng, tuh, geng. Wow, mantep. Ini kalau orang seni pasti suka casing kayak gini. Ini seni banget casingnya. Coba kita di tempat, sebelum kita coba di tempat gelap, kita coba memakai smartphone kita. Ini ya smartphone saya, Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon 3/32 ya. Ini smartphone saya. Ini dia Xiaomi Note 4X. Mari kita coba. Nah, sangat mudah kan menempelnya. Amazing, kan? Amazing, bro. Tuh mantap ya, casing seni banget ini, geng. Tuh pas ya. Ini ketutup kan. Tombol ininya pas, enak dipegang tuh, nggak terlalu licin lah. Kalau lanjut lagi, supaya agar menyala, kita umpan dengan lampu dulu. Jadi kalau kita tidak umpan dengan lampu, cahayanya nyala, tetap nyala, tapi tidak terlalu terang di tempat gelap. Jadi kita harus umpan dulu pakai lampu bohlam. Terserah mau lampu senter, mau lampu bohlam, bisa. Jadi berhubung saya ada lampu bohlam, pakai lampu bohlam aja. Umpan, geng. Umpan. Oh, mati. Udah, setelah itu kita lihat lagi hasilnya. Lanjut, guys. Sup. Tuh nyala, wah mantap. Mantap, geng, nyala. Tuh, udah dapet nyala ya. Amazing, kan. Ya, mungkin review kali ini cukup sampai di sini. Ini harganya terjangkau, kan, nggak terlalu mahal. Jadi komen aja kalau mau tahu harganya di berapa. Kalau mau dibeliin bisa, tinggal komen di bawah. Apabila video ini Anda suka, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Thanks for watching. See you next time. Bye.